Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya awali dengan mengingat renungan pada tanggal 1 Januari. Ingatkah kita bahwa Kristus adalah teladan kita di dalam segala hal? Itulah sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mau melihat bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Apa sih kehidupan Yesus itu? Saya ingin membagikan sebuah kutipan yang ada di dalam buku Step to Christ, halaman 28, paragraf yang kedua. Di sana dikatakan bahwa perbuatan baik dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah kehidupan Yesus. Jadi, jika kita ingin hidup sama seperti Kristus telah hidup, setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu berbuat baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita boleh memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, yaitu berbuat baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.